subscribe dan like di channel YouTube Bonsai Hunter Indonesia. Assalamualaikum. Keren ini tempatnya, guys. Mantap ini. Ini ada serut juga, guys. Kroan, guys. Tempatnya itu gimana ya? Ini kalau ada bakalan bunyi serutnya itu kayaknya buat di sini. Karena tanah bagian dalamnya itu berbatu, guys. Jadi kebanyakan itu akarnya itu muter-muter gitu. Tapi kayaknya dia di sisi sebelah ini gak begitu ada serutnya. Itu ada di kuwedi. Mantap ini. Ini nemu bakalan bonsai anu lahung lagi, ukurannya kecil, guys, tapi seneng aku ini, berkarakter banget ya. Mantap. Oke kawanku, jadi wahung yang ini agak salah, ini namanya wahung gunung kalau saya pohon dibenerkan. Ini salah satu bakalan bonsai andalan saya setelah serut. Karena ini di rumah saya sudah terbukti bisa saya sambung dengan sancang, nanti videonya saya tambahkan di sini. Ini menangnya itu dia karakter batangnya itu tua banget dulu. Nah, jadi dia itu meletek-meletek atau pecah-pecah gitu. Ini dia. Untuk modelnya saja bisa dilihat sangat berkarakter pohon tua banget gitu. Oke, sobat bonsai semuanya, ini anunya, wahungnya sudah berhasil saya evakuasi. Mantap banget ini. Nah, ini. Ini muter. Nah, dipandang dari sini pun juga sangat mantap. Kita putar lagi. Nah, dari sini pun juga bisa. Andalan saya ini, guys. Mantap. Nah, kalau diambil mukanya dari sini keren. Gini lah posisinya. Dan ini tuh enaknya mau pengennya itu tunas dimanapun bisa. Ini misalnya untuk menampakkannya ini bisa di sisi sebelah sini. Ini sancangnya dari sini bisa, dari sini bisa. Pokoknya sesuka hati
Jadi biar kalau dipandang itu bisa pas gitu. Beda sama serut kan maunya sendiri. Kalau ini kita bisa menentukan, guys, enaknya dari sambungannya. Oke. Inilah kelebihan dari bahan bonsai wahung. Yang enggak asiknya dia itu enggak mau telat air. Oke, lanjut. Oke, guys, sobat bonsai semuanya, ini saya menemukan bakalan bonsai, yaitu adalah pohon krakas. Oh, keren. Wede. Ini gambarnya gelap, guys. Eh, taklek posisi sing enak. Ini loh. Ini pohon krakas. Jadi krakas itu godongnya, daunnya itu enak, guys. Tadi saya sudah coba itu, nggak percaya ya. Oke, tak buktikan. Ini untuk krakas sendiri dia itu bisa disambung sama sianci ataupun juga kita itu apa itu ya? Sakura. Apa ya, bener ya? Lupa aku. Nanti kalau sudah inget tak bilangin. Yang jelas sianci, guys. Mau dia sama sianci. Enggak gitu, sakura kalau enggak salah. Ini dia. Oke, kalau dari sini. Itu. Tuh. Jadi rasanya daunnya itu kayak jambu rasanya. Mirip jambu, enak. Ini kuding. Ini bisa didongkel ini. Mantap. Keren ini sebenarnya. Pengen sih, tapi kapan-kapan lah, jalah. Target ini, target.